Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Bantira. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang jenis tanaman perdu untuk taman. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang baru. Yang ini, Ge. Ini yang kita sebut dengan tanaman Sabrina, tapi punya corak warna yang dominan hijau. Bunga semuanya sama, berbentuk baling-baling 5. Warnanya putih. Ya sama. Ini jenis tanaman untuk bahan taman yang sering disebut dengan tanaman outdoor, yaitu jenis Sabrina. Sabrina juga beberapa macam warna. Kalau yang ini warnanya Sabrina kuning. Jenis bunga tetap sama, putih. Kalau yang ini Sabrina yang warnanya silver. Dia agak putih kekuningan atau putih ke hijauan, yang saya disebut dengan Sabrina silver. Tanaman ini sangat cocok untuk di luar rumah atau outdoor sebagai bahan untuk pembuat taman, sebagai tanaman perdunya. Kalau tanaman yang bentuknya rimbun, perdu, dan mempunyai corak warna yang hijau kekuningan, jenis ini disebut dengan tanaman brokoli. Jadi mirip dengan brokoli yang untuk jenis sayuran, namun ini untuk tanaman outdoor. Fungsinya juga sama untuk taman di luar ruangan atau outdoor, biasanya kita pakai untuk pembuatan sebagai tanaman yang berfungsi untuk tanaman perdu. Bentuknya seperti ini, kita dekatkan warna daunnya hijau kekuningan. Ada juga yang lebih kuning, brokoli kuning. Berikutnya kita lihatkan tanaman hias yang mempunyai warna cerah. Dari keindahan daunnya, tanaman ini disebut dengan tanaman puring. Tanaman puring ini memiliki jenis yang sangat banyak spesiesnya, dan warna bentuk daun itu juga bermacam-macam tergantung dari selera maupun kesenangan
kita beralih kepada tanaman jenis lain, yaitu tanaman outdoor juga, tapi punya corak warna merah, kehijauan, dan ada sedikit semburat putih. Tanaman ini sering disebut dengan sebutan sambang dara. Ini juga tanaman untuk kebutuhan outdoor dan tahan panas. Yang ini ge, ini yang dimaksud dengan tanaman outdoor, memiliki warna daun hijau, corak bunga merah. Ini yang sering dikenal dengan nama Asoka. Sama fungsinya untuk tanaman outdoor yang tahan panas. Asoka ini memiliki bermacam-macam jenis. Yang ini adalah jenis Asoka India. Di bunganya lembut tapi tahan lama. Lain dengan Asoka yang Jepang. Asoka ini memiliki berbagai macam warna bunga. Ada kuning, putih, ungu, merah. Sama fungsinya untuk kebutuhan sebagai tanaman hias di luar, juga untuk tanaman yang berfungsi untuk tanaman perdu. Ada yang warna oranye, hijau, dan warna merah.